Halo teman-teman semua, kalian sehat? Murid kelas 5 SD dari sekolah Cikal Serpong bernama Raihanun Rinjani Pratomo atau dipanggil Hanun, umur 10 tahun berhasil mendaki dan mencapai puncak Rinjani. Gunung paling tinggi kelima di Indonesia. Dia mendaki didampingi oleh orang tua dengan jasa pemandu profesional dan porter resmi TNGR. Mereka sampai di puncak ketinggian 3.726 NDPL selama 3 hari 2 malam atau sekitar 60 jam, itu saat bulan Juni yang lalu. Sebelum naik gunung, harus menyiapkan fisik dan mental yang kuat selama 3-4 bulan. Dan banyak latihan olahraga seperti biasa yang simpel seperti berenang, basket, dan lainnya. Ada syarat untuk pendaki Taman Nasional Gunung Rinjani atau TNGR. Biasanya pendaki punya lisensi atau izin resmi sebelum berangkat. Dalam perjalanannya, Hanun mendapat pembelajaran hidup, bahwa fokus pada target maka tidak pernah menyerah, tetap berjuang dan berusaha mengontrol diri, peka diri, dan tidak memaksakan diri. Ini mau menunjukkan video Hanun mendaki gunung. Kita simak yuk videonya. Wow, keren sekali. Umur 10 tahun sudah bisa naik gunung tertinggi. Top banget deh. Oke, sekian informasi hari ini. Saya Yani dari Kami Bijak. Terima kasih dan tetap menonton ya. Sampai bertemu lagi. Dah.